Video ini dibawakan kepada anda oleh Crunchies. Sekali ngap tak cukup sebalang. Allah kata, "Kullu yawmin huwa fi syan." Segala urusan Allah yang menghidupkan, yang mematikan, yang meninggikan, yang memuliakan, yang menghinakan, yang merendahkan, segalanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita faham bahawa Allah itu Al-Hakim yang maha bijaksana, dan segala urusannya itu adalah dengan kebijaksanaan Allah, dengan rahmat Allah yang sifatnya daripada segalanya itu yang menaungi adalah sifat rahmat, maka kita semakin kuat pergantungan hati kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Natijah kepada apa yang kita usahakan itu, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jangan sangkutkan diri kita dengan asbab yang kita usahakan, tapi sandarkan hati kita kepada pemilik asbab tersebut. Kerana yang memberi kesan hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita perlu faham at-ta'khir. Siapa yang memberi kesan pada alam ini? Siapa hakikatnya yang memberi kesan? Yang kita usahakan itu ataupun Allah Subhanahu wa ta'ala? Walaupun Allah memerintahkan kita untuk usaha dengan sebaik mungkin, untuk kita usaha di atas asbab, dan itu adalah sunnah, tetapi untuk yakin di atas asbab adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk bersandar ke atas asbab adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk bergantung kepada asbab adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak patut ada dalam jiwa seorang mukmin. Kerana luar manusia, anggota badannya berusaha dengan sebaik mungkin mengikut syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu hatinya itu bergantung kepada Allah dalam memberikan natijah apa yang terbaik di sisi Allah, bagaimana yang terbaik, di mana yang terbaik, bila yang terbaik. Jangan paksa-paksa Allah untuk bagi kita sekarang, nak sekarang juga. Kerana Allah yang mengetahui bila yang terbaik untuk kita. Dipaksa Allah ke? Allah boleh dipaksa ke? Kita tak dapat terlepas daripada situasi-situasi yang kadang-kadang menghimpit kita, menyempit kita, menyebabkan seolah-olah seperti tidak ada jalan keluar. Bila manusia mula menyalahkan Allah, dia mula mempertikaikan kenapa tak dapat secepat mungkin doa, kenapa tak makbul-makbul. Dah berpuluh tahun kahwin tak dapat-dapat, dah usaha, dah bisnes dan sebagainya, semuanya ranap. Yang penting hati kita dengan Allah. Jangan fokus pada problem, jangan fokus pada situasi. Ya, situasi itu kita atasi dengan sebaik mungkin. Tetapi fikiran kita, jiwa kita, kalbu kita bukan tumpuannya di situ. Walaupun satu dunia kata kalau kamu ikut syariat seperti ini, bisnes kamu tak akan maju. Satu dunia boleh momokkan kita dengan perkara tersebut, tetapi hati seorang mukmin yang bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan tidak. Bila saya menjalankan perniagaan saya dengan jalan syariat, dengan jalan yang diredai oleh Allah SWT, yang saya tidak campur adukkan dengan perkara-perkara yang haram dan perkara-perkara yang syubhat dengannya, dan saya bergantung dan bersandar natijahnya kepada Allah, Allah akan bantu saya.